Halo teman-teman, balik lagi sama si Haji Gamers. Dan yap, ada kesempatan untuk les. Kali ini gue akan membuat video. Video kali ini tentang Bandicam. Ada yang bertanya tentang Bandicam. Dan yap, bentar, gue langsung cek langsung. Dan ya sudah, ini adalah pertanyaan numpang tanya nih, bla bla bla, Beach Gaming itu Bandicam ini nggak responin, mesti ini orangnya beli yang bajakan guys, jangan beli yang bajakan, langsung aja beli di www.bandicam.com, download. Dan di sini sangat gratis, ada yang bayar tapi yang full version bayar coy. Aduh, nggak mau gue yang full version. Dan di sini klik Bandicam, langsung aja ke Bandicamnya kalau kalian sudah install dalam bahasa Indonesia aja biar lebih cepat. Nah ini untuk apa, menyimpan game videonya, gue akan di free PS langsung aja. Dan ini klik seperti gue biar cepat. Ini untuk rekam berhenti, F2 dan memulainya, tombol jeda kalau kalian seperti jeda sedikit ada kesalahan, tambahkan over kamera web seperti gue. Ada kan? Hah? Ada mesti ada. Di sini kalian mau pakai mikrofon atau pakai apa terserah, gue mau pakai mikrofon karena biar bisa mendengar suara gue. Pakai webcam. Ya bisa, gue mau kayak ke sini, bla bla bla. Kalian bisa kemana-mana. Loku gue nggak pakai efek bla bla bla, kayak yang butuh cuma ini guys. Pengaturannya ini cuma sederhana, tinggal klik whenever kalau kalian mau nyeting ya, kalau kalian mau nyeting nah tinggal oke aja. Jadi gambar ini untuk mengambil foto-foto di HDMI. HDMI adalah untuk foto-foto seperti gue mau foto hit. Dan mau rekam seperti vlog di komputer. Halo teman-teman, bayangin gue akan vlog, nah gitu. Nah, dan untuk apa-apalah banyak ya. Nah, kamera webcam itu ada di komputer ini yang gue itu sentuh itu. Nah, yang kolom hitam di atas apa ini, monitor. Nah, di situ ada seperti bulat-bulat itu antara untuk merekam gua. Jadi itulah kegunaannya. Ini untuk hasil rekamannya. Ini untuk daftar dan pertanyaan gue, cara alamat server dan gimana ya? Tolong komen di bawah ya. Nah, kalau not responding tinggal gampang, tinggal di uninstall aja, di uninstall aja. Dan beli yang original di websitenya di Bandicam. Nah kalian ada Bandisoft, itu Bandisoft ini install aja nggak apa-apa, kalau mau nggak mau memenuh ukuran file. So, ada kesalahan sedikit tadi. Dan ya, itulah caranya untuk menganu Bandicam. Atau kalau not responding tinggal di anu administrator, enggak tahu, gue enggak bisa bahasa Inggris. Nah, kalian diklik ini aja lalu yang anu asli ya, yang asli langsung ada gini. Jadi not responding guys. Asli, itu top banget. Jadi perkembangan semua aplikasi yang ori, jangan bacakan. Nah itu aja untuk video kali ini, tolong kasih like, comment, dan subscribe kalau kalian suka. Kalau kalian tidak suka mohon maaf, dislike aja, nggak apa-apa. Dan itulah caranya untuk menyeting Bandicam. Atau kalian bisa pergi ke channelnya Dragon Lake Bay, kalau nggak salah Dragon Lake Bay, subscribe dia temanku walaupun jauh. Gue mau ketemu dia, mau perkenalkan tapi nggak bisa. Dan
Ini langsung aja guys. Ntar agak nge-lag. Oh, ada kesalahan sedikit guys, maaf. Nah, di Dragon Raid Buy ini semua tutorial dan game-game ada guys. Ya, tidak sebanyak gue sih. Oh, bagus ya dia, ganteng. Tidak seperti gue. Lihat muka gue. Dia ganteng, dia aku enggak. Taktik memang beda guys. Nah, ini dia. Apa itu bunny game? Kalian bisa lihat di sini. Lihat di sini juga bisa. Apa itu bunny game? Gue kasih 3 like. Bunny game. Oke, itu aja. Jangan lama-lama, klik aja di telusuri Dragon Raid Buy. Langsung gitu, langsung ada munculnya, guys. Nah, sampai jumpa di next video. Oh, gue sudah anu belum. Ya, gue akan ulang, kasih like, comment, dan subscribe. Komen di bawah, share ke teman-teman. Oke, sampai jumpa di next video. Bye-bye. Let's play the game.